Kan kayaknya ramai nih guys. Itu mobil yang udah mengantri, itu truk-truk yang udah mengantri. Nah, itu di sana. Mobil. Gimana, Pak? Apanya? Video apa dia? Hah? Video. Apa? Video, Pak? Iya, video. Oh, 25 tapi gradingnya 0,1% guys ya. Di sawit petani, kita zoom. RKM Pesona Mitra Makmur Lestari. Ini paling parah ini untuk harga 970. Berapa, Mas? 10.000. What's up, guys? Mama can't talk inside. Should we show you the love inside? Harga TBS hari ini, guys. Ini sekarang bulan 7 tanggal 5 2022. Anjlok harga TBS. Ya, kemarin saya memposting berapa? 3.500, sekarang tinggal 1.125. Kemarin malah sempat 900. Ini udah mengalami kenaikan. Dari 900 ada yang sampai 500 juga ada. Jadi yang di sini 900 naik ke 1.000, ini udah naik lagi 1.125. Biasa naik turunnya seperti ini. Nanti juga akan naik sendiri. Tapi ini memang kalau turun memang nggak kira-kira kalau sawit ini. Memang seperti itu. Ini daerah Kobar nih ya, Kota Waringin Lama. Ini daerah Tran ini, harganya 1.125. Nanti kita lihat apa yang di sana. Coba berapa harganya. Nah, ini kita ketemu di tengkulak selanjutnya. Jadi tengkulak yang pertama. Ini sekarang tengkulak yang kedua ini. Di sini harga TBS hari ini. TBS hari ini di sini 1.030, guys. Jadi di angka seribuan semua. Oke, ayo kita lanjut ke depan lagi. Ya, 1.300 kita zoom. Yuk. Kayaknya ramai nih guys. Itu mobil yang udah mengantri, itu truk-truk yang udah mengantri. Nah, itu di sana mobil banyak. Nanti coba kita lihat berapa apa harganya. Minatnya soalnya sangat banyak. Gimana, Pak? Apanya? Video apa dia? Hah?
Video. Apa? Video apa? Iya, video. Oh. YouTube, Bro. YouTube. YouTube. Oh. Oh, enggak. Di sini cuma grading 0,1%. Untuk harga itu 1025 tapi gradingnya 0,1% guys ya. Oke. Di sana ada kendala. Tadi kita didatangi salah satu peron dikira ngapa-ngapain. Kita gas pergi aja. Ini karena nanti membanding-bandingkan. Oke guys ya, kita balik dulu. Soalnya ini juga bahaya juga. Oke, di sini dulu. Kita cabut guys. Tadi kita udah temukan harga itu guys. Harganya sekitar 1000 ke atas semua. 1000 lebih sedikit. Itu di peron. Yang paling parah lagi ini di koperasi. Kita lihat harganya. Harganya 970 perak ini. 5 buah sawit TBS harga sini. Ini di sawit petani. Kita zoom. RKM Pesona Mitra Makmur Lestari. Ini paling parah ini untuk harga 970. Makanya sedikit ya. Mungkin koperasi. Kita ke depan dulu. Kita lihat harga yang lain. Oke. Ini ada juga ini. Di sini variasi ya, dia selisihnya di itu, apa antara 1100, 1125, 1125 untuk per bulan ini. Nanti kita lihat-lihat dikira untuk perbandingan, jadi nggak bisa, kita cuma tengok sebentar aja ke dalam. Kita zoom. Oke ya. Jadi setiap tengkulak ada istimewanya sendiri. Mungkin di gradingnya atau di apanya kah apa yang jadi pengurangnya. Oke guys, kita lihat yang lain lagi. Nah, ini di sini 1125 gitu. Jadi emang rata-rata di angka 1000 semua. Ini ya, kayaknya harga tertinggi ya. Harga tertinggi emang 1125. Kita lihat buahnya. Buahnya di sana itu, guys. Ini namanya tengkulak, guys. Setelah itu nanti dia dikirim lagi ke pabrik. Jadi petani ke tengkulak pengepul langsung ke PKS. Oke. Kita gas. Oh guys. Kita di pasar ini ya. Pasar Nate Kerbau. Kobar tempatnya, Kobar Nate Kerbau SP4 Karangmulia. Tadi kita review harga sawit. Sekarang coba kita bandingkan sama harga Lombok guys. Lombok sama sawit mahal mana ini ya? Coba ya. Ya,
Lombok, Mas. Sepuluh ribu. Jadi ceritanya kita beli lombok 10.000 ini tadi, guys. Guys, jadi ceritanya habis beli lombok ya 10.000. Coba kita tes 10.000 dapat berapa ya? Lomboknya ini lombok 10.000. Tuh. Nanti yang punya tempat marah, taruh plastik aja. Langit ya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 8, tapi dapat yang kayak gini ini bonus ini 19 20 21 22 23 24 5 6 7 47, guys ya. 47 lombok 10.000. Berapa? 10.000 bagi 47 bro. Jadi kita tadi dapat 47 butir. Pantas di warung makan jarang sambalnya ini, guys. Harus bro. Kita ulang lagi, guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 36 deh. 10.000 dapat 36 butir lombok. Jadi 10.000 coba ya. Kita butuh kalkulator ya. Rp10.000 dulu ya. Oke, Pak. Rp10.000 bagi 37. 270 perak ya. Satu butir 270-an. Tapi segini. 270 kali 36. Iya. Kurang lebih 270 perak lah ya. Satu biji lombok. 10.000 jadi dapat ini 36 butir. Sekilonya biro, Bro. Ini berapa tadi arah? Berapa? Satu on. Coba. Nabi. Berapa on? Ya perkiraan satu on setengah, dua on lah. Dua on. Dua onan. Ini tadi info kawan, dia tangannya juga tangan-tangan pasar kan. Jadi ahli menimbang pakai tangan. Dua on. Dua on ini. Dua on. Kamu senang ngombe ya? 2 on, 10 on. Senang ngombe loh. Hah? Senang ngombe es. Ini enggak mampu. Sekitar 2 onan ini, guys. 2 on 10.000. Jadi kalau 1 kilo 1 kilo piro, Bro? Lombok ini pasar. Yuk kalikan 2 on 10.000 misalkan 2 on 10.000 kali 10. Kali 10. 100. Wah, 1 kilonya 100 ini, guys. Larang. Jadi lombok ini 1 kilo 100. Tadi kita nge-review harga sawit 1 kilo 1.000. Yaitu perbandingannya, guys. Sama fenomena sawit dan lombok. Nah, ini lomboknya ini kita kasihkan sama kawan ini. Oke, guys, gitu aja, guys. Itu tadi lombok versus sawit. Oke. Gas. Lombok beda. Kita kini
Oke. Foto gue kafe. Kalau masuk lagi makan dulu.